Nah guys, ini saya akan mereview sebuah wireless keyboard dan mouse ya. Ini jadi satu paket, jadi nggak ribet ya. Dia USB receivernya cuma satu, dan ini baru saya beli dan saya coba dan bisa ternyata untuk smart TV. Nah ini kita lihat, ini adalah Logitech MK220. Nah ini kita lihat dulu bentuknya seperti ini. Ya simple ya, ada numpadnya juga, jadi ini lebih lengkap jadinya. Nah kita lihat nih kotaknya. Untuk baterai keyboardnya dia bisa sampai 24 bulan, sedangkan mouse-nya sampai 5 bulan. Dan ini kemungkinan awet sekali ya untuk baterainya dan irit. Nah ini kita lihat untuk baterainya seperti ini. Untuk yang keyboard dia pakai baterai yang kecil ya, triple A. Kalau yang apa namanya, buat mouse-nya agak besar atau baterai biasa. Nah ini spotnya ya, Windows, ROM, Linux. Nah ini garansinya 3 tahun ya. Nah ini tampilannya di belakang. Nah, ini untuk harganya ya. Ini tadi dibeli di Gramedia. Ini produk dari Swiss. Nah ini spesifikasinya ya, yang tadi saya bilang. Untuk baterainya, ketahanannya. Dan untuk jangkauan wirelessnya sampai 10 meter. Dengan frekuensi 2,4 GHz. Nah, kita lihat apa saja ya yang ada di kotak ini. Nah, ini dia isinya. Ada keyboardnya, ada USB receiver. Ini kecil ya kayak bentuk USB biasa. Dan ini mouse-nya. Dan ini ada step atau guide-nya. Ini gampang, tinggal di lock aja ya. Nah ini kita lihat seperti ini, ada logo Logitech ya USB nya nah ini dia. Bisa di pause aja kalau kurang kelihatan. Untuk mouse nya sendiri ukurannya lumayan gede, dan ini juga tulisan Logitech juga sini. Nah, tinggal dingin. Dan ini kita lihat, ini baterainya udah dimasukin. Untuk paket pembeliannya udah dapat ya, baterainya seperti ini, dapat langsung. Jadi kita nggak usah cari baterai lagi. Nah, ini baterai biasa atau A2 ya, dua kali baterainya. Nah untuk keyboardnya ini, nah ini letaknya di mana ya kira-kira? Nah ternyata baterainya tuh ada di sini dia. Nah di dua sama Logitech ini, nah tinggal sliding aja ya ke sana. Nah ini dia baterainya, ada dua. Nah sekarang kita coba aja langsung ya untuk seperti browsingan di smart TV. Oh iya, sebelum kita coba, ini harus dicolokkan ke belakang smart TV ya. Nanti kita lihat. Nah itu USB receivernya yang hitam itu yang udah dicolok di port USB itu ya. Nah sekarang kita coba seperti ini, kita coba cari di YouTube. Nah misalnya kita coba cari.
Nah ini, atau mungkin seperti ini dulu ya. Nanti kita coba lihat lebih jelasnya di browser aja deh. Nah seperti ini, kita ke browser. Nah biasanya ini kita pakai masker. Nah, jadi pengetikannya jadi lumayan lebih cepat dan lebih enak ya, karena mengetik pakai keyboard tadi. Dan ini ya pasti lebih enak karena bisa dibawa kemana seperti ini, nggak ada kabel karena wireless. Mouse-nya juga sama, tapi ini belum LED, blue LED ya, jadi belum bisa ke kaca langsung, jadi masih pakai alas seperti tadi. Nah seperti ini ya, kita bisa lihat. Nah seperti ini, kita lihat. Nah jadi browsingnya juga lebih enak ya. Itu kelebihan dari keyboard dan mouse wireless ini. Nah bagaimana menurut Anda? Apakah ini bermanfaat? Jika Anda suka dengan video ini, silakan like dan subscribe. Terima kasih.